Dia kata ingat nak kejut awak tapi tak sampai hati. So saya just temankan awak tidur dekat sini. So situasi dia bila kawan ni tidur dekat hall, waktu malam dia terjaga pukul 2 pagi, dia nampak Salwa ni tengah tengok dia malam-malam macam tu kan. Kau tak seram ke ada kawan yang macam ni? Okay baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okay baik, pada malam ini FJ ingin meneruskan lagi akan reaksi seram kita pada malam ini, iaitu berkaitan dengan satu kisah seram yang dikongsikan. Jadi cerita ini agak panjang. Bagi siapa-siapa yang sekarang ni tengah sibuk melihat video ini, FJ syorkan untuk korang tengok video ini pada masa yang korang free lah. Dan siapa yang free boleh terus go on, sebab kisah ini diceritakan detail dan agak panjang. So mengenai satu yang perkara yang berlaku terhadap seorang wanita ni lah, dikongsi di dalam laman web IIUMC ataupun laman web yang menceritakan akan perihal masalah peribadi, keluarga dan sebagainya. Sebenarnya AJ tidak berminat sangat untuk kalau cerita daripada grup IIUMC ke, daripada Fiction Shasha ke, untuk FJ sampaikan kepada korang mengenai kisah-kisah yang ada di dalam channel tersebut. Tetapi bagi FJ, FJ terbaca kisah ni dan kisah ni agak menarik untuk FJ sampaikan kepada korang. Dan ending dia, FJ nak korang fikir sendiri, adakah ini sebenarnya gangguan yang sebenar ataupun itu adalah satu kisah yang dibuat-buat dan sebagainya. Itu korang kena fikirkan sendirilah. Okey, kita tak nak pergi dengan lebih panjang lagi, kita terus kepada kisah yang ingin disampaikan. Tajuk dia daripada cerita ni ialah Housemate yang menyeramkan. Okay? Daripada tak tahu daripada siapa, nama tidak diberikan. Tarikh catatan adalah 14/6/2023. AJ terus pastikan dengan kisah tersebut. Macam tajuk tu, saya baru sahaja berpindah ke ibu kota, dah nak masuk 4 bulan. Saya sewa bilik dengan housemate saya yang bernama Salwa, iaitu nama samaran. Nah, saya jumpa iklan sewa bilik dekat Mudah dan lepas kontak tengok rumah apa semua, saya berkenanlah dengan rumah tersebut. Salwa kata dia pun sewa rumah ni dah nak dekat masuk 6 tahun dan berniat nak sewakan sebuah bilik atas faktor kewangan. Selama 6 tahun itu dia hanya menghuni seorang diri sahaja. By the way, Salwa ni berumur 37 tahun. Mula-mula pindah masuk tidak rasa apa yang pelik pun. Saya memang suka rumah dia, kemas bersih, barang tak banyak dan dia bagi saya guna semua perkakas rumah dia. Salwa kata sebelum ini ramai yang datang tengok bilik, tetapi dia tidak berkenan dengan orang-orang itu. Dia cari yang betul-betul dia berkenan sahaja. Bila tengok saya, dia terus rasa berkenan. Itu yang disewakan rumah tersebut dekat saya. Tapi dia pesan satu benda, jangan sibuk hal dia, sebab dia pun takkan sibuk hal saya. Oh, saya lagi suka dengan deal yang macam itu. Memang saya pun jenis suka buat hal sendiri sahaja. Pergi kerja, balik kerja, saya akan lepak di dalam bilik je. Kalau dia ajak makan je, saya akan lepak di bahagian hall, bahagian depan lah. Tapi lama-lama bila saya duduk dekat situ, baru saya perasan Salwa ni macam setiap masa ada je dekat rumah. Saya fikir maybe dia ni dah tak kerja, tapi dia ni rajin belikan saya makanan. Kadang-kadang dia masak dan pesan suruh makan dekat rumah. Kadang-kadang terfikir juga, dia kata ada masalah kewangan, tapi makanan yang dia beli untuk saya semuanya yang mewah-mewah. Tapi saya memang sukalah rasa jimat duit kan. Lagipun rasa makin akrab dengan dia sebab selalu makan sama-sama. Suatu hari saya tanya Salwa dia kerja apa. Dia kata dia doktor dekat hospital Selayang. Terkejut saya sebab tak sangka dia ni doktor. Tapi adalah saya berseluruh kata selalu ada dekat rumah saja, sebab doktor ni kan dia selalu sibuk. Sebab tu dia kata dia ni, dia kata dia doktor postmortem je, kalau ada kes sahaja baru dia pergi. Lepas tu dia cakap dia sebenarnya sangat suka kerja dengan mayat berbanding dengan orang hidup. Mayat tak ada kerenah. Saya just diam saja. Dari cerita dia saya tahu parents dia tinggal dekat luar negara dan kerja dekat kedutaan. Adik-beradik dia semua kerja kat overseas, dia seorang saja yang stay dekat Malaysia. Okey, sekarang ni kita masuk pada part yang mungkin nak masuk bahagian cerita seram itulah. Okey, nak cerita
part yang saya rasa Salwa ni menyeramkan saya. Satu hari tu saya tertidur dekat hall dan terjaga dalam pukul 2 pagi macam tu, sebab saya rasa tak selesa dan sejuk. Bila buka mata, saya terkejut tengok Salwa betul-betul dekat depan muka saya tengah perhati saya tidur. Saya tak tahu dah berapa lama dia dekat situ. Saya pun kelam kabut tanya, "Eh, awak buat apa ni?" Dia kata ingat nak kejut awak tapi tak sampai hati, so saya just temankan awak tidur dekat sini. So situasi dia, bila kawan ni tidur dekat hall, waktu malam dia terjaga pukul 2 pagi, dia nampak Salwa ni tengah tengok dia malam-malam macam tu kan. Kau tak seram kan dia kawan yang macam ni? Okay, kita sambung balik cerita ni. Tapi cara dia pandang tu lain macam, tak reti nak explain yang macam mana. Menyeramkan. Then tanpa cakap apa-apa, saya pun terus masuk ke dalam bilik. Tapi malam tu tak boleh nak tidur langsung. Kejadian dia perhatikan saya tidur ni berlaku beberapa kali lah juga. Biasalah saya ni jenis cepat mengantuk, kadang-kadang tengok TV terus tertidur. Saya biasanya akan lepak dekat hall kalau dia ajak sahaja. Selain tu saya akan duduk di dalam bilik. Cuma kadang-kadang saya akan keluar untuk tengok berita. Saya jadi tak selesa dengan part dia suka perhati saya tidur sebab rasa terganggu. Lagi satu, Salwa ni ada satu habit yang dia suka mandi tengah malam pada pukul 12 malam. Bilik saya sebelah toilet, so saya selalu dengar dia mandi. Tapi sebenarnya saya tak selesa setiap kali dia mandi tu sebab dia suka menyanyi satu lagu macam bunyi-bunyi siam. Tapi saya tak tahu itu lagu apa, tapi kedengarannya agak menyeramkan. Saya pernah lah bagi tahu dekat dia, tapi dia macam diam dan tak respon apa-apa. Saya tanya, "Awak tahu ke bahasa siam ni?" Pun dia diam saja dan tak respon apa-apa. Last-last saya pun diam sahajalah. Ada sekali tu saya nak masak, tapi saya perasan dalam microwave ada ayam seekor yang telah berulat. Saya tanya dia, dia kata dia lupa nak keluarkan agaknya, then dia datang buang lah. Saya tak terfikirlah habis tu hari tu dia makan apa. Then sebelum ni dia ada je masak semua, takkan dia tak perasan ayam yang dah rosak dalam oven tu kan. Ada sekali tu saya kena COVID. Dekat seminggu saya duduk dekat rumah, dia memang ada je dekat rumah dan tak keluar rumah langsung. Tapi dia ada masak dan dia bagi saya makan. Kadang-kadang dia order Grab. Saya tanya tak kerja ke, dia balas sebab tak ada orang mati, sebab tu dia tak pergi kerja. Kadang-kadang saya pelik juga bila masa dia beli barang basah, atau maybe dia order Grab Mart ke kan, sebab dia duduk je kat sini dan tak pernah tengok dia keluar langsung. Tapi kan, nak cerita kat korang, dia dekat rumah ni asyik berkemban saja dengan kain batik macam orang dulu-dulu tu. Saya tak pernah tengok dia pakai full. Baju dia pun saya tak pernah jumpa dekat ampayan. Lepas tu dia ni jenis suka duduk dalam gelap. Kadang-kadang bila lalu dekat bilik dia, pintu dia tak rapat dan saya perasan dalam bilik dia gelap, tak ada lampu. Then selalu bau asap kemenyan dari bilik dia. Saya tak tahulah apa yang dia buat di dalam bilik. Saya nak tanya pun ibarat mulut ini terkunci. Sekadar jeling-jeling macam itu sahajalah, tapi tak nampak apa-apa. Just rasa seram sahaja. Sejak saya duduk rumah ini, saya selalu mimpi arwah nenek saya dalam keadaan yang menyeramkan. Nenek dah lama meninggal dan sebelum ini tak pernah saya mimpikan dia. Tapi semenjak duduk dekat sini, saya mesti mimpi nenek dalam keadaan berkain kafan dan sedang tengok saya tidur. Sama macam dia tengok saya tidur dulu. Situasi dia, dia kata nenek dia datang dalam mimpi dia berkain kafan, tengah tengok dia tidur dalam keadaan sama macam kawan dia tengok masa dia tidur dekat hall tu. Korang bayangkan kisah ni? Tapi muka nenek sangat menyeramkan. Saya mesti akan terjaga pada pukul 2 ke 3 pagi setiap kali daripada mimpi itu. Then satu hari saya terjaga, saya terasalah nak pergi solat. Bila saya nak keluar bilik saya, perasan macam ada orang dekat luar. Kan kita nampak bayang kaki dekat ruang pintu. Saya jadi seram dan takut sebab terfikir mimpi itu sama. Tapi saya beranikan diri untuk buka pintu. Tapi bila dibuka pintu, tak ada siapa-siapa di luar. Then saya pergilah ambil wuduk, keluar dari toilet, tengok macam ada lembaga dekat dapur sebab toilet bertentangan dengan dapur. Saya secara spontan buka lampu dapur, tengok-tengok Salwa tengah duduk dekat bahagian dapur tersebut dalam keadaan bergelap. Saya tegurlah dia, "Eh, awak buat apa kat dalam gelap ni?" Dia cakap, "Saya tak boleh tidur, so saya lepak-lepak dekat sini sahaja." Saya mempersoalkan, takkanlah lepak dalam gelap kot. Then lepas tu dia gelap. Dia kata, "Taklah, ingat nak masak, tapi duk fikir nak masak apa sampai tak perasan lampu tak buka." Jawapan dia tu pun agak curious eh. Then dia tanya saya, "Nightmare ke?" Saya tanya dia, "Macam mana awak tahu eh?" Dia kata dia ada sixth sense, sambil tersenyum
tersenyum. Saya rasa pelik dan bela dan terus masuk bilik. Tapi baru saja nak pakai telekung untuk solat, tiba-tiba lampu sahaja terpadam. Terkejutlah saya, terus keluar dari bilik pergi cari Salwa. Tapi dia tak ada. Saya pergilah cari handphone nak buka lampu, dan dia keluar dari bilik. Dia cakap, oh tak ada elektrik je. Tapi saya perasan dekat luar ada lampu. Ibarat rumah kami saja yang tak ada lampu. Bila saya beritahu dekat dia, dia kata taklah, selalu juga rumah ni jadi macam ni. Dan dia pergi ambil lilin, ajak saya lepak dekat hall. Saya follow je lah. Dah memang saya pun penakut. Tapi saya terus pergi dekat main box elektrik, tengok macam main switch ditutup. Saya beritahu dia ada benda trip kot, tapi dia diam saja. Bila dah ada lampu, dia terus masuk bilik tanpa cakap apa-apa. Tapi keadaan macam ini banyak kali berlaku lah, sampai otak saya fikir dia ke yang sengaja tutup main switch tu. Baru-baru ini saya terjumpa satu buku nota dekat ruang tamu. Dalam tu ada lukisan-lukisan klasik macam gambar Mahsuri dan Puteri Gunung Ledang, benda-benda yang macam tu, lukisan-lukisan klasik lah. Saya tanya dia, dia kata dia yang lukis. Then dia macam excited cerita pasal semua tu. Dia kata dia suka benda-benda yang macam ni. Oh, berpeluh FJ. Eh, cerita ni. Tapi satu hari tu, saya bagi tahu kepada dia, saya kata rumah ni rasa semacam lah. Dia tanya, semacam tu macam mana? Saya kata macam ada benda halus. Then dia gelak. Dia kata, saya percaya ke dengan benda-benda macam ni? Saya balas, saya percaya. Tapi dia kata perasaan awak aje kot. Maybe awak terlalu stres. Saya ada ubat untuk buat mind awak relax. Awak nak tak? Saya cakap, saya tak nak. Then saya bagi tahu dia, saya rasa seram lah dengan dia juga. Saya kata saya tak suka dia nyanyi-nyanyi tengah malam, duduk-duduk dalam gelap. Saya rasa tak selesa. Tapi dia gelakkan sahaja. Dia kata sikap dia dah macam tu. Dia selesa macam tu. Dia minta saya hormat dia sebab dia tak boleh ubah semua tu. Dia suka macam tu, dia kata. Lepas tu dia cakap lagi, kalau rasa-rasa seram tu, just I buy-kan sahajalah. Maybe mayat-mayat dari hospital ikut dia balik sambil dia gelak-gelak macam dia bergurau lah. Then dia cakap lagi, kalau you layan dan fikir hantu tu lagi suka nak kawan dengan you. Dia cakap macam tu. Saya diamkan diri dan tak jawab apa-apa. Saya duk fikir, buang masa je cakap banyak dengan dia. Solutionnya dia lah, saya kena pindah. Tapi saya pula dalam dilema sebab saya kebayar RM200 sahaja dekat dia termasuk api air. Tempat lain tak dapat murah macam ini. Lagipun rumah ni apartment dan ada guard dan parking, so rasa selamat. Lepas tu dekat pula dengan tempat kerja. Kalau tempat lain, bilik kecil saja dah RM4,500. Nak pindah keluar, banyak kekurangan dari kelebihan sebab gaji saya pun kecil saja. Nak kirim ke kampung lagi. So saya tak tahulah saya yang masalah ke atau saya memang rasa rumah ni ada benda. Kerap dah saya nampak kelibat dalam gelap-gelap. Dia kan suka rumah bergelap. Dan bila saya dalam bilik, saya mesti nampak ada bayang macam orang berdiri depan bilik saya. So selepas tu saya rasa muskil. Betul ke dia ni doktor? Sebab rasa banyak benda was-was dengan dia. Tapi saya tak berani cakap lebih-lebih dekat dia. Bila solat ke mengaji, mesti dengar ada orang ketuk-ketuk dekat bagian atas. Kadang-kadang dengar bunyi guli kat jatuh. Lepas tu asyik dengar orang bertukang je rasa kan. So bila saya cakap kat dia, dia kata perasaan saya saja kot sebab dia tak rasa apa-apa. Bila saya bagi cadangan untuk panggil ustaz datang rumah nak tengok rumah, dia kata tak perlu pun sebab jangan memandai. Sebab rumah ni pun dia sewa dekat orang lain, dia kata. So saya rasa buntu. Sejak duduk rumah ini, saya tak pernah tidur lena. Tidur saya selalu terganggu sampai korang fokus dekat tempat kerja sebab mesti terjaga dengan bunyi pelik-pelik, tak pun jumpa arwah nenek dia datang selalu. Then tak boleh tidur lah sampai ke pagi. Entahlah, saya buntu betul lah. Apa-apa yang saya nak buat ni, ada cadangan tak? Terima kasih kalau alat ayat saya terabur. Naila bukan nama sebenar. Okay, ni confession dia lah tentang berkaitan dengan hal inilah. Kemudian kita tengok banyak lah ruangan komen. Dekat ruang komen cerita ni dikongsikan di Facebook, banyak komen yang yang orang bagi komen lah berkaitan dengan kawan dia yang Salwa tadi. Okay, berkaitan dengan cerita tadi lah kan, berkaitan dengan Salwa tadi. So AJ tak nak panjang sebab cerita ni pun dah panjang. Korang analisis sendirilah berkaitan dengan gangguan yang berlaku itu terhadap seorang kawan kita lah. Dia cerita macam mana dia nak buat dapat housemate yang pelik macam tu. So first of all, banyak lah orang kata pendapat masing-masing. Ada yang kata Salwa ni sebenarnya hantu, bukan orang. Tapi AJ rasa itu adalah orang lah dia ni. Cuma mungkin Salwa ni ada gangguan ke. Ada juga yang sebut bahawa Salwa ni sebenarnya, kan dia sebut tadi dalam cerita kan, dia kata Salwa ni selalu ada je kat rumah. Tapi dia kata dia doktor. Bila masa dia pergi kerja kan? Pernah seminggu COVID dia duduk rumah, kena demam. Lepas tu dia nampak Salwa tu ada je kat rumah, tak pergi kerja. So bila tanya Salwa tu, dia kata sebab tak ada mayat
tak ada nak postmortem dan sebagainya. Lepas tu ada juga komen, dia kata sebenarnya Salwa tu dia pergi kerja. So yang ada kat rumah yang teman dia tu, yang kau nampak tu, itu ada dia punya hantu dia, hantu raya dia kat rumah. Jadi kau duduk tinggal dengan hantu raya dia. Ada yang komen macam tu. Jadi kita tak tahulah apa yang berlaku. Ada pula yang komen ni, dia tengok, dia kata sebenarnya Salwa ni kan dia kerja bahagian postmortem dekat hospital Selayang tu. Kemudian mungkin dia ni dah terkena badi mayat dan sebagainya kan, yang menyebabkan dia mengalami gangguan benda ikut dan sebagainya. So kadang-kadang diri dia tu bukan diri dia. So pelik lah kan, malam-malam mandi pukul 2 malam dengan nyanyi lagu siam dan sebagainya kan. Lepas tu Saka duduk di bilik yang gelap. So dia tak nak komen panjang tau, sebab nanti korang analisis sendiri. Kalau korang ada pendapat, korang bagi pendapat kat bawah. So sebenarnya banyak cara lah untuk kita tahu adakah roommate kita ni hantu, tempat kita tinggal tu berhantu dan sebagainya. Salah satu contoh yang paling mudah je, bagi satu je kaedah. Kalau kita ni susah nak baca Quran dan sebagainya kan, rasa-rasa macam tak boleh pi kan, ada satu dia panggil bukra, yang bauan tu yang berkasap tu. Okay, bauan bukra. Korang ambil satu bauan bukra tu, AJ dah tak ada pun tu, ada dekat kampung. Kalau ada, AJ tunjuk korang lah cara macam mana benda tu. AJ pernah terangkan pada video-video sebelum ni berkaitan dengan hal tersebut. Dia panggil Shifa punya. Dia ada banyak bauan tau yang berasap tu. Okay, dia bukan kemenyan. Dia wangian ni digunakan dekat Arab, ataupun orang kata dekat Mekah pun guna juga. Diorang akan buat wangian yang asap tu. Sebelum, selalunya sebelum majlis ilmu, diorang akan bagi wangian lah. Dia bukan kemenyan. Okay, wangian yang kadang-kadang bau raudah, bau rose dan sebagainya. Satu wangian ni dia ada bau Shifa, dia panggil lagi, okay? Bau Shifa. Bau ni tak semua orang boleh bau. Siapa-siapa orang yang ada gangguan dekat diri dia, macam ni dia ada pendamping dan sebagainya, kalau bau-bauan ni dia akan muntah. Ha, itu, ataupun dia akan marah, dia akan mengamuk bauan ni lah. So kalau nak test lah kan, kalau rasa macam tak nak sangat baca, macam nampak kontradik sangat, pasang yang bauan tu, tengok apa yang berlaku tentang kat kawan dia tu. Ha, kalau dia panggil bukra, bakra apa tu, bukra kan, wangian Shifa dia panggil yang tu. Dia kalau orang biasa, insyaAllah tak ada masalah, bau dia macam okey je. Walaupun bau dia mungkin agak menyengat sikit, tapi masih boleh bau lagi lah, tak ada apa-apa. Tapi kalau orang yang ada gangguan dekat dia, memang dia akan efek selalu. Kalau memang gangguan dia teruk pada orang tersebut, jangan terus mengamuk, dia tendang semua benda, dan lepas tu dia bukan diri dia lah, dia akan masuk benda-benda pelik-pelik dalam badan dia. So kita tahu orang ni mengalami gangguan. Itu adalah teknik kalau korang tak boleh nak amalkan ayat Quran dan sebagainya. Kadang-kadang memang betul kita baca ayat Quran dan sebagainya, kadang-kadang benda ni dia tak datang, dia tak macam, dia mungkin lari ke apa kan, dia tak terkesan kepada orang yang mengalami gangguan tu. So bila kita baca ruqyah dan sebagainya, jin tu pun lari pergi tempat lain dan sebagainya. So kita ingat dah selesai, mungkin dia ni tak ada gangguan, tapi sebenarnya dekat orang semua ada pendamping. So kalau ada kesempatan, ambil wangian tu, pasang, dia berasap satu rumah akan bau. Tu cara dia lah, yang mudah je. Tak boleh nak terangkan lagi panjang pasal video ni dah panjang, nanti jadi lagi panjang. So video ini sampai di sini saja. Kalau korang ada cadangan, ataupun korang ada idea, ataupun kalau korang ada pendapat yang dulu letakkan, korang komen dekat ruangan bawah. So AJ akan respon kalau AJ ada kesempatan lah, dan orang lain akan dapat manfaat daripada bacaan komen korang itu. Okay, komen yang baik-baik saja, yang tak baik tak payahlah kan. Kalau korang rasa ada benda yang tak baik nak type ke apa ke, tak payah komen. Korang komen yang baik-baik saja, sebab rugi. Kalau korang komen benda yang tak baik, rugi bagi orang baik. Korang komen benda yang baik, orang baca dapat manfaat, orang amalkan, so korang akan dapat pahala. Lebih baik begitu. Jadi video ni sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. AJ dah berpeluh dah ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, assalamualaikum, selamat malam, dan jumpa lagi. Bye.